Hai YouTube, aku nak tunjukkan benda best kat korang. Benda ni ada kat kampung ni, kat bandar tak ada. Selamat pagi. Selamat pagi. Aku masih ada dekat kampung. Ni rumah atuk wife aku. Ini surau. Tolong ada kat sini sampai besok. Tak ada lah. Sampai tengah hari ni lepas lunch. Kita orang patah balik dekat rumah mak aku dan stay sana sampai hari Khamis. Kemudian kita orang patah sini balik ambil cikda dan caw balik ke Puncak Lam. Best tu, kau takkan dengar bunyi bising kat sini. Dan aku berdiri tengah-tengah jalan ni pun tak ada orang kisah pun. Sebab this is kampung, man. This is kampung. Ini bukan Felda, tapi ni kampung. Fun fact pasal rumah ni, rumah ni rumah baru. Rumah lama ada dekat belakang sana, rumah papan. So rumah itu tempat wife aku membesar lah daripada dia kecil sampailah lepas tingkatan 6. Dan lepas tingkatan 6 dia pindah Shah Alam sama belajar. So rumah belakang tu, aku tak tahu korang nampak ke tak, rumah belakang tu memang nostalgic lah. Jenis tanaman apa tapi sepatutnya pokok ni menjalar kat tanah tapi dia tiba-tiba bergantung kat pokok. Dah. Buah limau kundur ke labu aku tak tahu. Nyampu lah, dia pakai sedut langsung. Dia ada blower dalam belakang. Macam kalau kau nak, aduh, aku tak buat kipas tu. Dia ada boleh tembak daun ni. Haa, memang lah. Kalau suruh spil tembak tu, keluar-keluarkan sampah. Atuk bakar sehati. Bakar sehati perkembang arang. Okay gang, kejap lagi kita nak bergerak pergi rumah mak aku. Pagi tadi sempatlah berkemas-kemas tolong atuk dengan weapon baru dia. Oh, fun facts. Umur arwah bapa aku lebih tua berbanding atuk wife aku. Okay guys, kita orang on the way nak balik. Aku cakap tadi nak balik kan. Masalahnya kita orang pergi singgah rumah Aini. Ainjan, Aini. Sebenarnya aku terlupa nak rakam tadi. Duk ralat bersembang kan sampai ralat. Duk ralat bersembang kan sampai terlupa nak rakam. Kita orang tengok berita, kawan-kawan Pantai Timur kini dilanda banjir. Rumah aku pun kena juga banjir, tapi sikit je dan alhamdulillah dia cepat surut. Tengok kat bawah. Sebenarnya dah sampai parah pukul lali masa pindahkan barang-barang ni. Ada almari tu dah tak sempat diselamatkan. Macam almari ni, dia punya tapak kaki tu memang dah kena air. Macam peti ais ni terpaksa lalu pakai batu sebab kalau nak bagi dia kembang rosak pula bawah kan. Dan sekarang kita nak pergi mantap dulu. Mantap. Thank you.
datang sampai dekat Medan Selera Pangan Datuk ni. Dulu Medan Selera ni sebelah sana, tapi tak tahu dia rasa, aku rasa dia dah dia angkat, dia tukar kat sini. So, berdasarkan cerita pakcik merakau toke kedai ni, dia orang tak dibenarkan masuk ke kawasan ni. Setelah beberapa 2 bulan sebelum ni baru dia bagi masuk, sebab benda ni dah lama siap tapi dia orang tak bagi masuk. Tapi nampaknya berbaloi lah Pangan Datuk jadi daerah sendiri. Okay, kita orang dah bila dah 2 kali kita orang top up, bukan sebab lapar tapi sebab sedap. Memang sedap ciri korang kena try dekat Medan Selera Mara dekat Pangan Datuk, betul-betul dekat ujung Pangan Datuk sebelum JT. Sekarang JT nya under construction, so ya, memang sedap. Okay, yang apa rumah hujan sikit tadi, kita orang dah balik pondui nak balik. Fun facts, kedai yang kita orang pergi tadi tu adalah kedai member wife ni, classmate dia. Classmate yang classmate wife aku masa tingkatan 6. Nama brother yang classmate tu Yasni. Dan tadi tu kedai family dia lah. Aku sempat lah tanya makcik tu, "Makcik, makcik ni mak Yasni lah." Dia cakap dia tanyalah aku siapa. Aku cakap lah aku ni kawan Yasni. Lepas tu sempatlah sembang berbasa-basi sikit tadi. Alhamdulillah hujan dah reda sikit, kita orang caw balik. Dan sekarang ni dah pukul 10, aku nak tidur. Bye.